bila kita ya, dalam kehidupan jangan memutarbelitkan kebenaran. Satu. Yang kedua je, ya, rasa masa kita spin tu. Kalau tak nak, takkan lepaskan maksudnya. Tak nak panas dengan neraka. Wahai-wahai. Dan usaha kita spin itu. Itu pun tak nak panas dengan neraka. Wahai-wahai. Jadi, itu cerita. Tegasnya orang-orang yang orang menyatakan baik secara tulisan atau mahu menjadi lisan akan satu yang ada pada sisi Allah dikatakan ini dari Allah. Sebagai satu yang terang ada pada sisi Allah dikatakan ini bukan dari Allah. Semata-mata diperdaya oleh pengaruh wang atau harta yang sedikit. Dan tidak berada pada orang yang mengusahakan tulisan itu. Semua yang disediakan untuk mereka seksa dan azab yang adalah kewai dan namanya kami di tuan-tuan. Jelas. Ini amalan Allah Ta'ala kepada kita orang Islam supaya tidak mencemarkan integriti dengan perkara-perkara yang kepalsuan. Sebab benda yang palsu ada pun Allah Ta'ala tolak. Usaha kita pun Allah Ta'ala tolak kan? Dan hasil usaha kita itu pun Allah Ta'ala tolak. Itu orang tak nak beritahu kan? Tapi setengah orang mereka begitulah kan? Orang yang kerjanya lurus tapi tak pandai menunjuk macam tu. Orang ni dia pandai awal mungkin nampak lah. Kalau dia menipu pun orang percaya ini betul ni. Wah, dia menipu semua. Jadi benda yang dia tipu itu ditolak oleh Allah. Usaha dia pun ditolak oleh Allah. Dia punya wayang pun ditolak oleh Allah SWT. Lepas tu saya lebih suka low profile. Cuba kita kita bukan buat kerja kerana manusia. Kita buat kerja kerana Allah. Walaupun manusia tak nampak. Tapi orang tak ada yang nampak. Manusia tak nampak ada apa. Tak ada musadah. Tapi kalau orang tak ada tak nampak. Ini bahaya. Kan? Orang tak ada tolak pula. Itu jadi mudi usaha. Ya, manusia tak nampak tak apa. Jadi orang tak ada nampak. Kan? Wallahu'alam. Baik, ayat ke-80 berbunyi auzubillahirrahmanirrahim wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Berkata mereka dua orang Yahudi janganlah kami masuk api neraka melainkan beberapa hari saja. Jadi sebentar kata orang-orang Yahudi yang kalau kami masuk neraka pun 3-4 hari dan tak kekal. Kerana mereka yakin mereka sebagai bangsa yang terpilih. Kalau diazab Allah Ta'ala pun tidak berpanjangan. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi kata kepada mereka, kul attakhadtum indallahi ahda. Adakah kamu telah berjanji? Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu telah berjanji dengan Allah? Attakhadtum indallahi ahda. Wahai saudara orang Yahudi, dah kamu dah berjanji ke Allah Ta'ala? Nampak? Fala yukhlifallahu wa'dahu. Ya, tiadalah sekali Allah Ta'ala mungkir akan janjinya. Fala yukhlifallahu wa'dahu. Allah Ta'ala ini tidak akan mungkir lagi. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak akan mungkir janji. Manusia je gitu. Bukan kita mungkin janji. Kadang-kadang ada ketikanya kita tidak dapat melaksanakan janji itu atas beberapa kekangan-kekangan tertentu. Mereka kalau sifat kita memang kalau kita sengaja memungkiri janji tanpa sebab.
janji bayar hutang. Duit nanti berlumpuk tapi tak nak bayar. Itu lain, tak mungkin janji ni duit tak ada, macam dia nak bayar. Itu kena faham. Kata saya hutang yang Encik Din sekian-sekian banyak. Saya kata Encik Din nanti bulan lima, gaji bulan lima esok saya bayar. Gaji bulan lima dah seminggu dah kan, tapi tak bayar lah. Encik Din kata, apa Ustaz, Ustaz kata nak bayar ke bulan lima, tak bayar-bayar pun Ustaz mungkin janji lah. Contoh bahkan adakah cantik pertanyaan-tanyaan yang lebih baik ni Ustaz. Ustaz kata nak bayar hutang gaji bulan lima ni, Ustaz ada masalah tau, saya tengok dah seminggu dah ni. Barulah kita bercerita, minta maaf Encik Din, saya kata nak bayar kan? Saya punya gaji begini, gini, 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 gini. Ini yang tinggal kat saya. Contoh tak apa Ustaz, Ustaz ada duit ansur, tak apa janji Ustaz ada komitmen nak bayar walaupun macam kita PTPTN, ada PTPTN semua bayar semua sekali. Kalau hutang RM8,000 kau pernah bayar RM8,000, tak bayar RM8,000 kau blacklist lah. Janji bayar RM50 sebulan. Itu je yang jadi masalah. Bila tak nak bayar, kerja lah. Kereta besar boleh melancong luar negara, tapi hutang PTPTN tak nak bayar. Ini yang jadi masalah. Kalau ada masalah, walaupun RM1, okey lah, tak apalah, RM1 lah. Janji bayar kan? Jadi kita yang memberi hutang pun, kita kena, kita cuba-cuba memahami masalah orang yang berhutang. Tak ada orang hutang pun nak hutang kalau dia ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dia ada masalah, tu yang dia hutang. Betul. Jadi masalah, jadi dia hutang. Kalau dia duit berkepuk nak hutang buat apa? Duit dia dalam bank pun 30 juta nak hutang orang buat apa? Contoh pening dengan cik dia dengar 30 juta tapi dalam bank mana tahu kan? Kukutlah dia masuk buah dengan info mata kerja teman ising. Masuk-masuk tengok adik Rifki buka-buka duit 30 juta mahabit kau. Duit lama. Apa boleh? Duit lama. Duit lama tak kira lah. Lama ke baru ke duit lah. Kalau duit lama pergi tukar kat ni lagi besar dapat kan. Contoh lah. Mana tahu kan. Jadi kita hutang sebab kita tak ada. Tak ada duit kita hutang. Jadi Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji ini. Manusia ni ada yang memang kalau kita kahwin, saya akan belikan you rumah ni yang besar. Sampai cucu nak ni yang besar with you. Rumah teres ni, rumah teres 3 bilik kan. Tu pun lagi 2 tahun nak pencet rumah. Bila pencet, duit ganjaran kan. Settle. Duit rumah rumah. Settle kan. Tapi masa kahwin nak kira berutang dulu, tu lah janji kan. Bulan hitam kan. Tu manusia lah. Baik. وَقَالُوا لَتَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Dan berkata mereka orang Yahudi, dia lagi masuk api neraka, mereka berbohong saja. Qul attakhadtum indallahi ahda. Kata kau Muhammad, mereka akan mula berjanji Allah Ta'ala. فَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ. Maksudnya Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji dia. أَمْ تَقُولُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ataupun kamu saja gebat ni. Kamu kata satu tentang Allah sedangkan kamu tak tahu keadaan sunnah. Kamu saja gebat ni. Sebab apa? Sebab kamu nak tunjukkan kamu ni bangsa pilihan, maka kamu reka satu benda yang Allah Ta'ala sebenarnya tak pernah janji pun. Tapi kamu sendiri yang menghebohkannya.
kami ni golongan terpilih musuh laka pun seminggu tak ada macam